Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidina wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibihi. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم آمين فأما بعد الحمد لله kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita bersama pada petang yang berbahagi ini untuk kita menyambung pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih sepanjang keberadaan kita kali ini, iaitu bicara tentang 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amalannya mudah namun pahala yang bakal diberikan kepada orang yang melaksanakannya adalah sangat melimpah ruah. Alhamdulillah, sehari demi sehari demi sehari, pada hari ini kita berpeluang untuk masuk ke hadis yang ke-16 pada muka surat yang ke-64, bicara tentang kelebihan berzikir selepas solat subuh berjemaah sehingga selesai solat sunat duha. Ini satu amalan yang mungkin agak jarang berlaku di kalangan masyarakat kita, agak jarang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu kelebihan kita selepas solat subuh berjemaah kita duduk berzikir menyebut memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah masuk waktu duha, lalu kita tutup dengan 2 rakaat solat duha. InsyaAllah hari ini kita akan melihat kelebihan orang yang melakukan solat subuh berjemaah disambung dengan zikrullah, mengingati Allah, disambung dengan solat sunat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imami Tirmizi رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وقراء سننه وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تامة 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 رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. Terjemahan bagi hadis yang ke-16 ini adalah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas adalah merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang telah meriwayatkan banyak hadis daripada baginda Nabi SAW, dan di antara keistimewaan Sayyidina Anas, beliau ini telah menjadi orang yang berkhidmat membantu baginda Nabi SAW di dalam hal ehwal rumah. Baginda menjadi khadam lah istilahnya, menjadi orang yang membantu baginda Nabi SAW dalam hal urusan berkaitan dengan rumah Nabi dan membantu baginda Nabi SAW dalam tempoh 10 tahun. Sewaktu Nabi SAW tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik ketika itu berusia 10 tahun. Daripada umur 10 tahun beliau telah berkhidmat setiap hari kepada baginda Nabi SAW. Apa saja yang Nabi perlukan, beliau yang akan membantu. Maka tempoh yang panjang itu beliau telah dapat melihat baginda Nabi SAW, dapat mengenal baginda Nabi, dapat mendengar ucapan baginda Nabi. Maka Sayyidina Anas bin Malik boleh dianggap sebagai orang yang hampir juga kepada baginda Rasul SAW. Beliau mengenali Nabi dalam tempoh 10 tahun. Sewaktu Nabi SAW kembali ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Anas ketika itu baru berusia 20 tahun. Daripada umur 10 tahun sehinggalah umur 20 tahun. Dan antara perkara yang menariknya, Sayyidina Anas, ibu Sayyidina Anas iaitu Sayyidatuna Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha pernah meminta supaya baginda Rasul alaihi salatu wasalam mendoakan Sayyidina Anas.
Lalu Sayyidina Anas telah didoakan oleh Nabi SAW dengan tiga doa. Ya Allah, panjangkan usianya. Ya Allah, banyakkan anak-anaknya. Ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, saya telah tengok dua perkara yang mula-mula. Iaitu harta saya banyak dan dalam masa yang sama, anak-anak saya juga ramai. Anak-anak Sayyidina Anas ramai. Dan Sayyidina Anas kata, saya menunggu yang ketiga, iaitu masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang sedang kita pelajari ini riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah salat subuh secara berjamaah, kemudian dia telah duduk dalam keadaan dia menyebut nama Allah sehingga matahari terbit, kemudian dia telah salat sunat duha sebanyak 2 rakaat, nescaya pahala ibadat-ibadat tersebut akan menjadi baginya seperti pahala haji dan umrah. Beliau, iaitu Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Beliau telah berkata, ini adalah hadis hasan gharib. Hadis hasan gharib. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-16 ini, ini mungkin tidak menjadi satu budaya dalam masyarakat kita. Kalau sebelum ni kita melihat beberapa hadis yang alhamdulillah sudah membudaya dalam masyarakat, sudah menjadi amalan harian masyarakat. Namun hadis yang ke-16 ini mungkin tidak ramai juga yang mengetahuinya. Iaitu kelebihan seseorang yang melakukan solat subuh secara berjemaah, kemudian dia tunggu berada di tempat solatnya, dia berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah matahari naik. Bila matahari naik, dia tunggu sampai masuk waktu duha, lalu dia melakukan solat sunat duha. Dia melakukan solat sunat duha. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, orang yang melakukan sembahyang subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai masuk waktu duha, dia pun solat duha, 2 rakaat duha, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala kepadanya seperti dia melakukan haji dan umrah dengan sempurna. Maknanya, sembahyang 2 rakaat yang sebelumnya itu didahului dengan zikir, yang sebelum zikir itu dia telah solat subuh secara berjamaah. Kesemua 3 perbuatan ini, sembahyang subuh berjemaah, kemudian duduk berzikir, tunggu sampai masuk waktu duha, masuk duha dia sembahyang sunat duha, Allah Ta'ala bagi ganjaran 3 perkara ini, pahalanya seperti orang itu melakukan haji dan umrah dengan sempurna. Boleh kata ada ramai juga di kalangan kita yang telah direzekikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunaikan umrah. Kita boleh tahu nak buat satu umrah tu, dia punya letih dia, Allah sahaja yang tahu. Mula-mula kita kena dalam keadaan ihram. Perlu menjaga pantang larang ihram. Kalau daripada Malaysia terus nak buat umrah, maknanya perjalanan itu dia kena dalam keadaan ihram. Dia kena bermiqat di tempat yang sepatutnya. Kemudian apabila dia sampai ke Baitullahil Haram, dia kena tawaf sebanyak 7 kali. Tawaf saja memang perlu mengecik dah zaman hari ini. Orang ramai kemudian tak dapat dengan cepat dengan sebab kawasan tawaf kawasan yang padat. Tambah lagi kalau dia tawaf di kawasan atas Masjidil Haram, 2 jam paling cepat. Itu pun kalau dia kuat. Tapi ada juga yang boleh laju. Dia bayar duit, dia naik kereta. Itu lajulah. Itu pun dekat setengah jam juga tu naik kereta. Maknanya para hadirin rahmati Allah, tawaf saja ambil masa dengan letih. Kemudian dia terpaksa sa'i pula daripada Safa ke Marwah. Safa, Marwah, Safa, Marwah sampai akhirnya selesai 7 kali. 7 kali pergi balik. Maknanya dia selesai saja tawaf, dia selesai saja sa'i, dia gunting rambut, ada orang kata cukuplah, alhamdulillah. Tak mau dah buat. Saya nak pergi ziarah sajalah, pergi jalan-jalan tengok kawasan sejarah je. Tak mau dah buat umrah kali kedua. Letih, itu baru umrah, belum haji lagi. Hajinya dengan ambil masa lamanya dalam keadaan berihramnya. Umrah mungkin 1 hari saja. Mungkin kurang daripada 1 hari kita berpakaian ihram, nak jaga pantang larang. Maknanya ibadah haji dan juga ibadah umrah
merupakan ibadah yang memerlukan kepada tenaga dan memerlukan kepada kekuatan perasaan. Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, dalam hadis ini menyatakan orang yang dia duduk menunggu waktu duha, selepas dia selesai sembahyang, dia tunggu waktu duha, dia duduk berzikir memuji nama Allah sehingga masuk duha, dia sembahyang 2 rakaat, dia akan dapat pahala seperti dia menunaikan haji dengan sempurna campur umrah dengan sempurna. Subhanallah. Begitulah kalau kita lihat para hadirin yang dirahmati Allah, betapa Allah Azza wa Jal memberikan pahala yang tidak bertepi kepada orang yang mahu mengambil peluang ini. Jadi para hadirin dirahmati Allah, ini adalah peluang yang sangat-sangat baik untuk kita. Maknanya kita sembahyang subuh berjemaah. Kalau musim bukan musim wabak penyakit, maknanya kita sembahyang subuh di masjidlah. Walaupun Nabi tak sebutlah sembahyang subuh di masjid atau tidak, tapi maknanya yang terbaik kita sembahyang subuh di masjid. Habis sembahyang subuh di masjid, kita tak balik terus. Lepas berzikir, kita tak balik terus. Kita tunggu sampai masuk waktu duha. Maknanya kalau kebetulan hari itu hari Sabtu Ahad, katakan di belah-belah Selangor, hari Sabtu Ahad biasanya orang akan buat kuliah subuh. Kita pun tunggu dengar kuliah subuh. Kemudian masuk waktu duha, kita pun sembahyang 2 rakaat. Masanya tak lama je. Lebih kurang dekat 40 minit je. Daripada subuh, nak tunggu masuk waktu duha, lebih kurang dekat 40 minit lebih kurang. Maknanya pada hadirin dirahmati Allah SWT, pahala yang akan Allah bagi kepada orang ini, dalam keadaan dia ibadahnya tidak letih. Dia bukan pergi mana, dia bukan kena pusing masjid ke apa, tak, dia duduk di masjid je. Allah akan bagi pahala macam dia telah selesai buat haji dengan sempurna, dan dia dapat pahala macam dia telah selesai buat umrah dengan sempurna. Maknanya kaum muslimin ni tiap-tiap hari boleh dapat pahala haji dan umrah. Subhanallah. Orang nak pergi haji dan umrah dengan duit lagi, dengan kos lagi, dengan letih lagi. Nabi SAW sebut kepada kita, amalan berdasarkan hadis yang ke-16 ini sangat mudah dalam masa yang sama. Subhanallah. Orang yang melakukan ibadah ini, Allah Ta'ala tidak lokek untuk memberikan pahala kepadanya seperti dia melakukan ibadah haji dan umrah dengan sempurna. Jadi kalau pada musim tidak ada wabak penyakit, kita akan sembahyang di masjid. Lepas tu kita tunggu. Kalau masjid ada kuliah subuh, kita duduk sekali lah. Sebab mendengar kuliah itu juga termasuk dalam erti kata zikrullah, mengingati Allah. Kalau kebetulan tak ada kuliah, mari kita tunggu di masjid, kita i'tikaf. Etikaf telah kita belajar sebelum ni. Malaikat setiasa mendoakan dia, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Dia akan dapat pahala macam dia sedang lagi melakukan solat. Maknanya itu pahala yang lain tu. Ada juga pahala dia tu. Dalam masa yang sama, hadis ni pula cerita, dia tunggu, dia berzikir sampai masuk waktu sampai matahari terbit. Matahari terbit ni kita tengok dekat kalender tu, Waktu syuruk. Syuruk tu maksudnya matahari terbit. Waktu terbitnya matahari. Dia tunggu sampai masuk waktu syuruk. Cuma dalam hadis Nabi kata, apabila masuk syuruk, dia tunggu sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Iaitu sembahyang sunat duha. Cumanya para hadirin rahmati Allah SWT, berdasarkan fiqah mazhab Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, saya tak pasti dalam mazhab lain macam mana, namun dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tidak boleh kita serta-merta menunaikan sembahyang sunat apabila matahari terbit. Kita tengok waktu syuruk pukul berapa, masuk saja jam tu kita nak sembahyang duha. Tak boleh. Sebab sembahyang ketika itu masih lagi dalam tempoh tidak boleh dilakukan. Mari kita nak buat sembahyang sunat, tak boleh lagi masa tu. Maknanya kita kena tunggu sampai masuk waktu duha. Bila masuk waktu duha? Waktu duha ni iaitu ketika matahari tu dia sudah mula naik daripada timur, daripada ufuk langit yang timur tu dia mula timbul. Kemudian dia mula naik, yang mana pada pandangan mata kita tu matahari dengan kawasan bumi sudah setinggi galah. Dulu yang kitab-kitab lama setinggi galah. Dalam bahasa Arab panggil biqadri rumh, sekadar setinggi satu ar-rumh. Apa cakap Melayu ar-rumh? Lembing. Setinggi lembing. Orang Melayu kita sebab tak guna lembing. Bukan orang duduk istana, dia guna lembing lah. Tapi orang kampung dia tak guna lembing. Jadi ulama-ulama lama kita kata setinggi galah. Galah nak kait pokok tu. Bila matahari sudah setinggi itu, maknanya sudah masuk waktu duha. Kalau yang difatwakan di Malaysia, waktu duha ini masuk setelah lebih kurang 28 minit. Setelah masuk waktu syuruk. Mari kita tengok waktu syuruk masuk pukul apa. Tambah lagi 28 minit.
Memang kalau syuruk masuk pukul 7.30, katakan, saya tak pasti waktu Malaysia sekarang macam mana, sebab saya dah lama tak balik Malaysia. Katakan waktu syuruk, saya pun tak pasti, katakanlah waktu syuruk pukul 7.30, maknanya pukul 7.58 boleh sembahyang sunat duha. Ini yang difatwakan oleh ahli-ahli falak di Malaysia lah. Waktu duha masuk iaitu setelah berlalu 28 minit selepas masuk waktu syuruk. Maknanya apabila dia tunggu tu di masjid, dia tunggu sampai masuk waktu duha. Kalau dia masuk syuruk, dia sembahyang dalam keadaan tidak boleh lagi sepatutnya. Kerana ketika itu masih lagi waktu tidak boleh solat. Jadi dia tunggu masuk waktu duha. Katakan waktu syuruk pukul 7.30, dia tunggu, dia berzikir memuji Allah sampai masuk jam 7.58. Syuruk katakan 7.30, dia tunggu masuk waktu duha iaitu 28 minit selepas waktu syuruk. Maknanya pukul 7.58, dia pun bangun sembahyang 2 rakaat sembahyang duha. Dia balik ke rumah, dia gendong pahala apa dia? Pahala selesai buat haji dengan umrah dengan sempurna. Mereka kalau dia nak mengacau kawan dia, dia tulis di Facebook, alhamdulillah, baru saja dapat pahala haji dan umrah dengan sempurna. Ha, betul ucapan dia. Mungkin dia akan jadi viral lah. Biar betul orang ni. Duduk di rumah tak pergi mana. Kan? Tiba-tiba dapat pahala haji umrah, dia buat apa? Ha, rupanya kerana dia mengamalkan hadis yang ke-16 ini. Mungkin tuan-tuan perempuan akan tanya, zaman kita sekarang ni tak boleh keluar rumah, macam mana caranya? Okey. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita tidak dapat keluar rumah dengan sebab ubat penyakit ni, kita tak meninggalkan juga ibadah ini. Peluang ini. Kita sembahyang subuh berjemaah. Jemaah dengan isteri, jemaah dengan anak-anak. Selepas sembahyang subuh selesai, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Apa saja zikir-zikir yang kita nak laksanakan. Ha, macam yang digalakkan oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rusyid dan juga Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah, kita baca Al-Musabbi'atil Asyarah yang telah kita bicarakan sebelum ini. Kita baca 10 zikir yang setiap satu zikir itu kita baca sebanyak 7 kali. Kita baca lebih kurang kat 20 minit, tunggu sampai masuk waktu duha. Bila masuk waktu duha, kita pun bangun sembahyang 2 rakaat, kita akan mendapat pahala seperti kita telah melakukan ibadah haji dan umrah dengan sempurna. Jadi maknanya hadis yang ke-16 ini, walaupun zaman kita hari ini semuanya berkampung di rumah, tak boleh keluar, masih tetap kita boleh mendapatkan ganjaran pahala ini. Kerana Nabi menyatakan barang siapa sembahyang subuh secara berjemaah, kemudian dia duduk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terbit matahari, kemudian dia menunaikan sembahyang duha. Bila? Dalam riwayat, dalam hadis-hadis yang lain, dan juga dalam pengajian kitab-kitab fiqah, tahulah kita waktunya setelah masuk waktu duha. Tidak boleh kita sembahyang semata-mata bila masuk waktu syuruk. Tidak boleh. Kita pun sembahyang selepas masuk waktu duha, kita sembahyang 2 rakaat solat duha. Dia akan mendapat pahala seperti melakukan ibadah haji dan umrah dengan sempurna. Alhamdulillah. Jadi ini merupakan peluang untuk kita melakukannya. Mungkin ia tidak jadi budaya sangat di kalangan masyarakat kita. Nak pula kalau sekali semua tak pergi kerja contoh, lepas subuh bantai tidur, rugilah. Orang lain kendong pahala, dia kendong tai mata, rugi. Jadi ambil peluang, lepas main subuh tak payah tidur. Tidur selepas subuh ni bukan satu perkara yang dituntut dalam syariat. Ambil peluang, lepas main subuh, kita duduk berzikir memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbit matahari. Tunggu sikit lagi sampai masuk waktu duha, selepas itu kita melunaikan sembahyang 2 rakaat solat duha. InsyaAllah kita akan mendapat pahala seperti menunaikan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, satu perkara yang perlu untuk kita sama-sama kongsi di sini, walaupun ganjaran orang yang berzikir memuji Allah SWT, selepas dia selesai sembahyang duha, dia terus berzikir sampai masuk waktu duha, dia tutup, dia sudahi dengan sembahyang sunat duha 2 rakaat, pahalanya seperti menunaikan haji dan umrah. Ini tidaklah bermaksud orang yang belum menunaikan haji dan umrah tak perlu dah pergi haji dan umrah. Hadis ini bukan menunjukkan orang yang belum pernah lagi buat haji dan juga umrah tidak lagi perlu buat haji dan umrah. Kerana kewajipan haji dan umrah hanya akan selesai apabila orang yang mempunyai kemampuan tersebut pergi ke Makkah dan menunaikan ibadah haji dan umrah. Cuma hadis yang ke-16 ini
menceritakan kelebihan orang yang melakukan ibadah ni, dia dapat pahala seperti dia menunaikan haji dan umrah. Maknanya setiap hari kita boleh dapat pahala haji dan umrah. Kalau kita fikir-fikir balik, tak tahulah, hanya Allah sajalah yang tahu apakah pahala yang Allah nak bagi kepada orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Sebab ibadah haji ni ibadah yang berat. Ha? Ibadah yang ada cabarannya. Begitu juga dengan ibadah umrah. Walaupun umrah tidak seberat cabaran orang yang menunaikan haji. Maknanya, hanya Allah sajalah yang tahu apa punya besar pahala yang akan Allah bagi kepada orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Kita pula buat perkara senang aja. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala tidak terbatas ya, sebesar-besarnya seumpama kita setelah selesai hari itu menunaikan haji dan umrah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dengar hadis-hadis seperti ini, kita kena ambil berat ya. Kata para ulama kita, seingat saya kalau Ibnu Athaillah Sakandari, kalau tak silap saya, beliau kata setiap kita ni kena perhatikan hadis-hadis yang menceritakan tentang amalan-amalan yang pahalanya sangat-sangat banyak. Sebab umur kita tidak tahu bila habisnya. Umur kita tidak seperti umur kaum-kaum sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umur-umur mereka panjang-panjang. Bila umur mereka panjang-panjang, maknanya kalau ikut logik, mereka juga dapat beribadah dalam waktu yang panjang. Mungkin orang zaman dulu boleh beribadah 200-300 tahun, 400 tahun. Kita pula, ibadah kita tak sampai 100 tahun biasanya. Start pada balik umur 15 katakan, meninggal umur 60, berapa banyak sangat kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah yang memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW telah memuliakan juga umat yang bersambung dengan baginda Nabi ini, iaitu kita semua, umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umur kita tidak panjang, namun Allah mahu menjadikan umat Nabi Muhammad ini umat yang paling banyak pahalanya berbanding dengan seluruh umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sayangnya Allah kepada Nabi SAW, Allah menjadikan di sana ibadah-ibadah yang mudah, tetapi pahala yang akan dikecapi oleh orang yang melakukannya sangat-sangat besar dan melimpah ruah. Jadi, kita orang yang cerdik kena cari. Kalau tak silap saya, kalam Ibnu Athaillah Sakandari dalam salah satu kitab beliau, beliau menyatakan orang yang bagus itu dia akan fikir apa ibadah yang mudah namun pahalanya banyak. Sebab dia kena pastikan umur dia yang pendek itu diisi dengan pahala yang melangkaui umur dia. Nah, contoh macam ni. Tiap-tiap hari dapat pahala haji dan umrah. Hui, biar betul. Banyak sungguh Allah boleh bagi kepada orang yang mengambil peluang ini. Semoga Allah merezekikan kita untuk melakukan perkara-perkara ini. Saya sendiri yang pertamanya, selaku orang yang bercerita, begitu juga dengan semua yang mendengar, moga-moga kita dapat melaksanakan. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada hadis yang ke-17. Apabila tadi ada hadis yang ke-16, ada disebut tentang sembahyang duha. Disebut tentang solat duha. Makanya saya masukkan hadis yang ke-17 menceritakan kelebihan khusus orang yang melakukan solat sunat duha. Sembahyang sunat duha ni bila kita start? Kalau ikut fatwa di Malaysia tadi, iaitu 28 minit setelah masuk waktu syuruk, dan dia berterusan sehingga lebih kurang 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Sebab 15 minit sebelum zuhur tu matahari tepat-tepat di atas kepala. Maka ketika matahari tepat-tepat atas kepala, kita tidak boleh sembahyang sunat. Diharamkan sembahyang sunat ketika itu, melainkan pada hari Jumaat saja. Melainkan pada hari Jumaat saja. Dan juga melainkan kalau kita berada di tanah haram, di Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu kita boleh sembahyang walaupun matahari tegak di atas kepala. Pada hari-hari lain selain pada hari Jumaat, begitu juga kalau kita bukan berada di Makkah Al-Mukarramah, maknanya antara waktu yang diharamkan solat adalah apabila matahari tepat tegak atas kepala kita. Kata para ulama dia kurang 15 minit lah. 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Jadi itu waktu solat duha, iaitu bermula daripada 28 minit selepas daripada waktu syuruk, ia berterusan sehinggalah 15 minit lebih kurangnya sebelum masuk waktu solat zuhur. Jadi itu adalah waktu solat duha. Tadi kita bicara tentang solat duha, iaitu orang yang sembahyang subuh berjemaah, dia tunggu sampai masuk waktu syuruk, dia tunggu lagi sampai masuk waktu duha, kemudian dia sembahyang sunat duha
kesemua perbuatan dia tadi pahalanya adalah seperti menunaikan haji dan umrah dengan sempurna. Sekarang kita akan lihat pula apakah dia ganjaran yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang melakukan solat duha, tak kira dia buat atau tidak perbuatan yang telah kita bincangkan sebelum ni. Maknanya tak kira lah sama ada sebelum dia sembahyang duha tu dia telah sembahyang subuh berjemaah, kemudian dia telah duduk di tempat solat dia sehingga masuk waktu syuruk, dia sambung sampai masuk waktu duha, baru dia sembahyang duha. Tak kira, kalau macam tu pun tak apa. Atau dia tak sempat, katakan dia ada hal, dia lepas sembahyang subuh, dia buat apa-apa projek, dia ada urusan, dia pekerjaan, dia tak sempat untuk duduk di tempat solat. Kemudian dia pun tengok, oh, dia ada waktu lapang pukul 11 ataupun pukul 10.30, dia tengok di waktu lapang, dia sembahyang sunat duha. Ada tak kelebihan bagi orang yang melakukan solat sunat duha? Ada. Disebut dalam hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17 ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Bi-isnadina ila Sayyidina Al-Imam bin Muslim bin Al-Hajjaj radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa kurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. بسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم. Terjemahan bagi hadis ini daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahawa sesungguhnya baginda telah bersabda, sedekah pada setiap hari telah menjadi satu tuntutan atas sebab nikmat setiap sendi daripada setiap seorang daripada kamu semua. Nabi nak beritahu kepada kita, Allah Ta'ala merezekikan kita tulang belulang, sendi-sendi tulang. Dengan sebab sendi, kita dapat gerak-gerakkan jari, kita dapat menggerakkan tubuh badan. Sebab kita punya tulang ni, dia bukan macam kayu. Tak boleh bergerak, dia boleh dibengkok-bengkokkan, dia boleh dipusing-pusingkan kerana ada sendi. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan jumlah sendi yang Allah Taala ciptakan dalam tubuh badan setiap seorang manusia itu sebanyak 360 sendi. Ada 360 sendi. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam hadis ini, pada peringkat awal hadis ini, setiap satu sendi itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nikmat itu akan menuntut supaya pemilik nikmat itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya setiap satu sendi ni, jari saya ni, secara zahir ada tiga sendi, 1, 2, 3. Jadi kita semualah satu jari ada tiga sendi. Setiap sendi itu yang menyebabkan jari saya boleh dibengkok-bengkokkan ni, setiap satu sendi itu menuntut kepada kita untuk mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau Allah tarik sendi itu, nikmat sendi itu, tak dapat saya bengkokkan tangan. Dah begitu ya tangannya. Nak menggam dah tak boleh dah. Sebab saya tidak mampu lagi menggunakan sendi saya. Jadinya setiap satu sendi itu, itu bukannya murah tu. Itu semuanya mahal. Itu merupakan pemberian yang sangat berharga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia perlu dibayar. Apa bayarannya? Bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita ada 360 sendi, maknanya setiap hari apabila terbitnya matahari, masuk hari baru, maknanya ketika itu setiap sendi-sendi yang ada di badan kita menuntut agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat semua sendi-sendi tersebut. Nabi SAW bersabda, sedekah pada setiap pagi, setiap harilah maksudnya, pada setiap hari telah menjadi satu tuntutan atas sebab nikmat setiap sendi daripada setiap seorang daripada kamu semua. Maksudnya setiap seorang di kalangan kita, semua kita akan dituntut untuk mensyukuri nikmat-nikmat sendi yang telah Allah rezekikan kepada kita. Subhanallah.
Tuan-tuan, itu baru nikmat sendi. Kita bukan sekadar ada nikmat sendi. Kita ada nikmat makan, nikmat bernafas, nikmat dapat berfikir, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat punya anak-anak, nikmat ada kegembiraan, nikmat kita dihilangkan daripada kemudaratan. Kalau fikir-fikir, betullah kata para ulama', ibadah yang kita lakukan tak akan mampu untuk membayar segala nikmat tersebut. Maknanya sebab itu kita masuk syurga Allah insya-Allah nanti, satu hari nanti, bukan hanya sebab ibadah kita. Sebab ibadah kita, alamak tuan-tuan, leceh sangat tuan-tuan. Leceh sangat ibadah kita kalau dibandingkan dengan jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak padan sepatutnya. Maknanya kalau ikut secara logik, kalau nak masuk syurga, kena bayar dengan harga yang padan dengan nikmat yang telah Allah bagi kepada kita. Kalau nikmat tu jumlah di sejuta lah katakan, patutnya ibadahnya, pahalinya lebih daripada sejuta. Baru padan masuk syurga. Tiba-tiba, nikmat yang Tuhan bagi katakan sejuta, tiba-tiba dia bayar dengan harga 500 pahala. Apa sangat dia nak guna untuk masuk syurga Allah? Tak bayar. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, merezekikan juga kita satu hari nanti insya-Allah semuanya untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ibadah yang kita bawa sangat lekeh, sangat penuh dengan keaiban, dengan tidak ada keikhlasannya, mungkin masih ibadah itu ada kelompangannya, namun tetap juga Allah yang Maha mengasihi kita semua memasukkan kita kaum muslimin ke dalam syurga satu hari nanti. Ini merupakan satu perkara yang perlu kita insafi, betapa baiknya Allah dengan kita, namun betapa jahatnya pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap satu nikmat itu menuntut kita untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, macam mana cara nak membayar syukur tu? Macam mana kita nak berterima kasih kepada Allah? Lalu Nabi bersabda, maka setiap tasbih adalah sedekah. Maksudnya setiap kali kita sebut subhanallah, kan, subhanallah, senang kan? Setiap satu kita sebut, dia menyelesaikan satu nikmat. Maksudnya kita telah berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang jumlah dia satu. Kalau kita sebut subhanallah, 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 tiga kali, maksudnya kita telah berterima kasih kepada Allah terhadap tiga nikmat yang telah Allah rezekikan kepada kita. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka setiap tasbih adalah sedekah. Tasbih di sini bukan biji tasbih ni. Maksud tasbih di sini adalah mengucapkan subhanallah. Kemudian Nabi kata lagi, setiap tahmid adalah sedekah. Kita sebut alhamdulillah. Satu kali sebut, kita telah menyelesaikan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nak kira-kira tak padan tuan-tuan. Allah sekali sebut alhamdulillah, selesai satu nikmat. Tak terbalas sepatutnya. Tapi Allah sayang kepada kita. Allah berlebih kurang kepada kita. Sebut satu je. Sebut je. Subhanallah. Selesai satu nikmat. Ada lagi nikmat? Okey. Minta dibuat lagi kebaikan-kebaikan, supaya kita dapat menyelesaikan semua kesyukuran tersebut kepada Allah setiap hari. Nabi kata, setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil, sebut ucapan La ilaha illallah. Kata para ulama sufi, bila kita sebut La ilaha illallah, jangan hanya itu saja yang kita fikirkan. Kena didatangkan sekali dalam perasaan hati kita, Muhammadun Rasulullah. Sebab apa? Sebab tidak akan sempurna La ilaha illallah, melainkan kena disertakan juga Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua kalimah syahadah itu tidak boleh dipisahkan. Kalau ada orang kata, saya tak mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, tapi saya percaya Allah adalah Tuhan, adakah dia menjadi seorang Muslim? Apakah dia akan ke syurga Allah? Tidak. Kerana dia tidak menyempurnakan satu lagi syahadah, iaitu penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah. Sebab itu sebahagian ulama sufi menyebut kepada kita, bila kita sebut La ilaha illallah, sewaktu kita sebut dengan mulut La ilaha illallah, dan kita pun memikirkan dalam hati tiada Tuhan melainkan Allah, kena disertakan sekali perasaan Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun pada hari ini kadang-kadang bila kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, mungkin yang kita fikir hanya La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tak terfikir kita ketika kita sebut La ilaha illallah itu,
bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Masa tu tak, kita tak mungkin tak terfikir. Ha, kita hanya mengingati la ilaha illallah. Lebih teruk lagi sebut di mulut, hati dia tak terfikir langsung pasal makna la ilaha illallah. Dia fikir benda lain. Dia fikir nanti roti gardenia habis nak buat macam mana. Dia terfikir alamat malam ni nak makan apa, nak minta tolong siapa, isteri dah marah. Dia fikir macam-macam. Sedangkan mulut mengucapkan la ilaha illallah. Yang itu teruk betul lah ya. Okey. Maknanya, kadang-kadang bila kita sebut la ilaha illallah, tak terfikir sewaktu itu akan Muhammadun Rasulullah. Lalu guru kami Fadilatul Syaikh Yusri bin Rushdi, demi melihat realiti kita pada hari ini yang kadang-kadang lupa perkara itu, beliau sewaktu bertahlil, beliau akan terus sebut dengan mulut Muhammadun Rasulullah. Sebab tu setiap pagi apabila beliau membacakan Al-Wazifah Al-Zarruqiyah, merupakan salah satu zikir himpunan Al-Imam Zarruq yang merupakan amalan bagi orang yang berpegang ataupun yang mengamalkan tarikat As-Siddiqiyah Asy-Syadzuliyah Ad-Darqawiyah. Jadi sewaktu dalam kita berzikir tu, antara zikir dalam Al-Wazifah Az-Zabruqiyah itu adalah ucapan La ilaha illallah, La ilaha illallah 100 kali dan lebih. Sekurang-kurangnya 100 kali. Yang disebut oleh Al-Imam Az-Zarruq, beliau susun sebut La ilaha illallah. Pada yang ke-100 kita sebut La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Disebut begitu. Namun guru kami Fadilatul Syekh Husri bin Syudi, beliau gabungkan terus. Bukan sebut tunggu akhir Muhammadun Rasulullah. Sebab hari ini orang boleh sebut La ilaha illallah, terkadang-kadang terlupa untuk mendatangkan hatinya Muhammadun Rasulullah. Lalu beliau gabungkan terus. Dibuat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Digabungkan kedua-dua sekali dalam hati supaya kita menyebut dengan mulut dan kita juga dapat mendatangkan litasan hati tentang keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagus juga ya cadangan daripada guru saya Fadilatul Syekh Husri ni. Mungkin lepas ni kalau orang minta kita buat tahlil, ustaz kita minta buat tahlil sikit, biar sampai pada fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin kita boleh buat buat di Malaysia satu hari nanti insyaAllah, dengan tambahan sewaktu kita berzikir, sewaktu kita mengucapkan tahlil, kita mengucapkan la ilaha illallah, didatangkan sekali Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz boleh ke tahlil ustaz? Bukan bid'ah ke ustaz? Naya lah tuan-tuan ya. Takkan sebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah pun bid'ah tuan-tuan. Tapi ada orang kata pula, tapi Nabi tak suruh pula kalau ada buat majlis kematian buat panggil orang suruh baca tahlil. Dalam fiqah kita diajar tak semestinya apabila Nabi tidak buat dia jadi haram terus. Dalam fiqah kita belajar kadang-kadang ada benda Nabi tak buat, kalau kita buat jadi tak berdosa. Tak semua benda Nabi tak buat jadi berdosa. Sebab tu dalam apa yang kita pegang, apa yang kita pelajari daripada para ulama kita, bid'ah ini, benda yang Nabi tak buat ini kadang-kadang jadi haram. Sebab apa jadi haram? Kerana bercanggah dengan syariat. Kadang-kadang bid'ah itu jadi halal kerana tidak bercanggah dengan syariat. Kalau kita buka kitab-kitab fiqah, kita akan jumpa perbahasan ini dengan banyak. Contoh, kita diajar oleh Nabi SAW sewaktu bertakbir, takbiratul ihram. Kita angkat takbir kan? Allahu Akbar. Mari satu orang, dia takbir macam ni. Allahul Azim wa Akbar. Itu satu bid'ah. Allah yang maha besar adalah Allah yang maha gagah, Allah yang maha hebat adalah Tuhan yang maha besar. Dia ada tambah kalimah Al-Azim. Allahul Azim wa Akbar. Ataupun Allahur Rahim wa Akbar. Itu kalau buat tu sekali kat Malaysia, menjerit orang kampung kan. Biar betul ustaz, lain macam ustaz yang takbir satu sembahyang. Dan kita pun tak nak buat. Cuma dalam kitab-kitab fiqah dibincangkan, kalaulah seseorang itu sembahyang, sewaktu dia angkat takbir, Allahul Azim wa Akbar, sah atau tak sah sembahyang dia? Dibincangkan oleh para ulama' dan tak ada pula fuqaha kita dalam mazhab Syafi'i kata ini haram bid'ah sebab Nabi tak buat. Sebab mereka memahami perbuatan yang Nabi tak buat tak semestinya semua jadi haram.
Yang akan tentukan ia ni bertepatan dengan syarak atau tidak adalah para fuqaha. Mereka akan tengok, ah, benda ni Nabi tak buat, satu. Berjangan dengan syarak atau tidak? Tidak. Okey, selesai. Tidak haram. Contohnya dalam isu tadi, Allahul Azimu Akbar, sembahyang sah. Sembahyang sah dan tidak. Dan tidak ada masalahnya. Cuma, semestinya yang paling bagus adalah mendatangkan apa yang Nabi lakukan. Iaitu disebut Allahu Akbar. Namun kalau dia pergi tambah, berdosa atau tidak? Fuqaha kita kata tak berdosa. Bahkan sembahyang sah. Kerana tambahan itu tidak banyak. Tapi kalau sebut Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum akbar. Ditambah begitu. Ketika itu fuqaha kita kata sembahyang tak sah. Sebab antara Allah dan Akbar tu berlaku jarak waktu yang panjang. Sedangkan Allah dan Akbar kena cepat. Jadi kalau sekadar Allahul Azimu Akbar masih dianggap tidak panjang di antara kalimah Allah dan juga Akbar. Maknanya para fuqaha mereka meneliti hukum dengan begitu cermat. Tidak seperti kita sebahagian orang hari ini, asal Nabi tak buat, hah, haram, bid'ah. Oh ni Nabi tak buat jadi haram. Jangan begitu tuan-tuan. Hukum ni dia perlu kepada merujuk kepada pihak yang sepatutnya. Merujuk kepada para ulama yang telah menceburi bidang fiqah dengan begitu dalam. Baik, balik kepada hadis kita. Nabi SAW menyatakan, setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu merupakan setiap satu takbir adalah sedekah. Suruhan terhadap kebaikan adalah sedekah. Kita ajak, kita ada anak-anak. Eh anak-anak, bangun sembahyang subuh, bangun, 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 bangun. Kita ajak anak kita bangun sembahyang subuh. Sekali ajak, satu sedekah. Anak kita minum diri. Eh, jangan minum diri. Tak elok. Duduk elok-elok. Nabi suruh kita minum duduk. Kita larang anak kita buat benda yang tidak elok. Melarang daripada kemungkaran adalah sedekah. Cuma minum berdiri tak sampai tahap mungkar. Dibincangkan dalam mazhab Imam Syafi'i, minum berdiri adalah makruh dan tidak sampai ke tahap haram. Jadi apabila seseorang menyuruh orang kepada kebaikan atau melarang seseorang daripada kemungkaran, setiap tegahan dan setiap arahan itu semuanya adalah merupakan satu sedekah. Maknanya daripada sini tahulah kita, setiap satu kebaikan yang diajar, yang kita ajar, yang kita minta, kesemuanya itu akan memberi pahala satu sedekah. Kita mensyukuri Allah di atas dasar setiap yang kita lakukan. Maknanya Nabi nak beritahu kita, dalam seharian, untuk kamu menyelesaikan nikmat setiap tulang berulang kamu, kamu perlu melakukan sebanyak 360 kebaikan. Buatlah apa saja kebaikan. Sama ada berupa zikrullah, sama ada berupa larang orang daripada kemungkaran, sama ada merupakan ajak orang buat kebaikan. Kesemua itu, kalau genap 360, kita sudah dianggap orang yang telah menunaikan hak setiap tulang berulang tersebut. Lalu Nabi SAW menyambung hadis ini dengan menyatakan yang maksudnya, namun perbuatan yang mencukupkan daripada semua itu adalah hanya 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang daripada solat sunat duha. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Daripada hujung hadis ni tahulah kita, 2 rakaat solat duha itu menyelesaikan 360 hak kewajipan untuk kita mensyukuri nikmat sendi-sendi yang kita lakukan. Bayangkan, kalau kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bawah 4, la ilaha illallah, bawah 5, dia semua 360 nak bagi cukup. Ambil masa tu. Tapi orang ni dia buat 2 rakaat sembahyang duha saja. Sembahyang 2 rakaat, selesai 360 kebaikan untuk jadikan sebagai sebab dia mensyukuri Allah atas nikmat sendi-sendi tersebut. Jadi maknanya sembahyang solat duha ni adalah bukti kita bersyukuri nikmat sendi yang telah Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada kita. Baik, kalau kita dah sebut subhanallah, 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 senang juga, senang juga. Tetapi nak sampai kepada 360 tu mau terlena tu. Semalam saya pas sembahyang maghrib, duduk berzikir, korang dalam gelap lah, nak rasa khusyuk sikit kan. Duduk kunci pintu, duduk berzikir. Sedar-sedar, tasbih dah ke mana, sedar-sedar, ya Allah,
Dah pukul berapa rupanya? Rupanya tengah-tengah tu dia berlaku apa? Dia berlaku kehilangan di tengah-tengah. Dia mula-mula elok. Tapi tengah-tengah hilang. Ha, ada macam-macam ujian. Maknanya nak sampai ke 360 tu macam-macam boleh jadi. Tapi subhanallah, dengan sembahyang duha 2 rakaat, semua perkara-perkara itu dapat diselesaikan. Sebab tu kata guru kami, Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, orang yang melazimi sembahyang sunat duha, insyaAllah tulang belulangnya akan sihat. Orang yang melazimi sembahyang sunat duha setiap hari, insyaAllah tulang belulangnya akan sihat. Sebab apa? Kerana setiap hari dia telah mensyukuri nikmat tulang belulang sendi-sendi yang jumlah 360 tadi yang telah Allah rezekikan kepada dia pada hari itu. Ha. Jadi kalau kita bersyukur pada Allah, ha, Allah akan tambah lagi. Tetapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat itu, mungkin Allah akan tarik balik. Jadi bila ditarik balik, ha, mulalah tulang itu tidak berfungsi, sendi ini sakit menyebabkan kita tidak dapat lagi merasai nikmat itu. Sebab itu kata Fadilatul Syekh Yusri, guru kami, siapa yang melazimi solat sunat duha, insyaAllah tulang belulangnya akan sihat. Ha, cuba tambah daripada saya, jangan pula kalau kita tengok orang tu dia tulang-tulang sakit. Pakcik tak sunat duha kan? Kan? Ha, tahu mana? Ha. Tak perlulah kita nak scan orang tu eh. Dia sunat duha atau tidak. Cumanya, untuk kita punya amalan, elok kita pastikan setiap hari kita dapat sembahyang sunat duha. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Eh. Berkenaan dengan jumlah sendi 360 tu sangat menarik. Eh. Guru kami, Fadilatul Syekh Husri bin Rushdi, kebetulannya seorang doktor. Doktor bedah. Eh. Guru kami ni dia doktor bedah. Tapi dalam masa yang sama, dia juga seorang syekh. Dialah doktor bedah, dia juga doktor hati kami. Alhamdulillah. Eh. Dialah doktor bedah, dia juga yang ajar kami hadis. Dan dia diakui ilmu. Eh. Beliau ni diakui ilmunya oleh para ulama. Kata beliau, kami selaku orang yang belajar perubatan, hatta dalam bidang perubatan pun tidak menjadi mukarrar, tidak menjadi sukatan pelajaran perubatan untuk mengira berapa banyak sendi yang ada di dalam badan manusia. Hatta bahagian tulang pun. Orang yang mendalami, doktor-doktor khusus eh, yang dia ni adalah doktor pakar dalam tulang. Cuba kita tanya dia, doktor. Doktor pakar tulang, ah, berapa banyak sendi kita dalam badan kita, doktor? Terkejut dia. Eh? Bahkan soalan bila berapa banyak sendi dalam tulang tu sampai orang yang mendalami bidang perubatan pun tak pernah terfikir jumlah itu. Namun Nabi SAW menyatakan dengan jelas ya, jumlah sendi kita ada 360. Eh. Saya datangkan dalam muka surat yang ke-68 tu di bahagian nota kaki. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Kita baca, kita dengar sikit. Hadisnya berbunyi dengan sanad Imam Abu Daud radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai kepada Sayyidina Buraidah Al-Aslami. Yaqulu sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul fil insan 360 mafsila fa'alayhi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bi sadaqah. Qalu wa man yutiqu dhalika ya Nabi Allah? Qal an-nukha'atu fil masjidi tarfinuha wash-shay'u tunahhihi 'anil tariq fa in lam tajid faraka'at ad-duha yujzi'uk. Hadis ini bermaksud Sayyidina Buraidah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan yang beliau telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, di dalam badan manusia, terjemahan dia, di dalam badan manusia ada 360 sendi. Setiap satu sendi itu ke atas orang itu dia kena bersedekah untuk dia menunaikan syukur dia atas nikmat dikurniakan sendi-sendi tersebut. Menjumpa ada 360, dia kena bersedekah sebanyak 360 kali sedekah. Lalu para sahabat faham sedekah dengan duit. Oh, setiap hari nak bagi 360 sedekah. Okey, kata satu sedekah, satu dirham. Satu dirham katakan RM30. RM30 itu satu sedekah. Ini kena bagi 360 sedekah. Jadi kena bagi 360 dirham. Itu untuk satu hari. Oh, siapa larat? Tiap-tiap hari nak kena bagi. Naya lah. Kan, duit tak ada. Jadi, macam kita lah, tiap-tiap hari nak bagi RM360. Sehari tak apa lagi. Itu pun jenuh menggeletar tu. Hari kedua, hari ketiga. Ni tiap-tiap hari sepanjang hidup. Oh, naya. Jadi, para sahabat tanya kepada Nabi SAW, وَمَنْ يُتِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَ اللَّهِ Wahai Nabi Allah, siapa yang mampu nak bagi sedekah setiap hari 360 sedekah?
demi untuk menunaikan hak 360 sendi. Lalu Nabi SAW menyatakan, ada kamu temui kahak. Eh? Kamu temui kahak di masjid. Zaman dulu, masjid dengan dia tidak ada karpet. Eh? Zaman dulu semuanya bertanahkan tanah. Eh? Beralaskan tanah. Maksudnya sembahyang di masjid Nabi zaman dulu, depan-depan tu adalah sikit tikar. Tapi memang kebanyakannya sembahyang atas tanah terus. Jadi kalau kamu pergi ke masjid, tiba-tiba kamu tengok, ai, ni siapa yang meludah masjid ni? Tengok ada ludah di tanah masjid, di dalam kawasan masjid. Jadi Nabi kata kamu tanam apa namanya, ludah sebut. Kamu ambil tanah, kamu letak atas ludah tu supaya ludah itu ditanam dan tak adalah orang terpijak sujud di atas ludah. Ha, itu satu sedekah. Kata para ulama, meludah dalam masjid adalah haram. Eh? Meludah dalam masjid adalah haram. Berkahak dalam masjid semuanya adalah haram. Eh? Kerana masjid adalah tempat yang suci, tidak boleh dikotorkan walaupun yang kita kotorkan itu bukan najis. Eh? Kita bukan kotorkan dengan najis, kita kotorkan dengan ludah. Tetap hukumnya adalah haram. Melainkan kalau tak sengajalah, tiba-tiba dia terbatuk sampai terkeluar kahak, habis kotor masjid, tu lain ceritalah. Okey, Nabi kata kamu jumpa satu kahak, kamu tanam kahak itu dalam masjid, itu satu sedekah. Kamu tengok ada benda tidak elok di jalan. Sedang berjalan, tiba-tiba tengok ada benda yang boleh menyebabkan orang yang lalu akan dapat musibah. Ada kaca contoh. Kita pun ambil kaca buang daripada berada di jalan. Supaya orang dapat jalan dengan elok dan tak kena musibah. Kamu buat itu juga satu sedekah. Lalu Nabi menyatakan, kalau kamu tidak mendapati sebarang perbuatan untuk kamu lakukan, cukup dengan 2 rakaat duha. Okey, main sembahyang duha selesai 360 sendi tersebut. Eh. Jadi balik kepada cerita sendi ni, kata Fadilatul Syekh Husri bin Rushdi, bila timbul, bila kita orang Islam sebut pada doktor, Nabi sebut ada 360 sendi. Jadi para doktor mula mencari, mula mengira sendi-sendi manusia. Cari punya cari, dapat 300 lebih tapi tak cukup 360. Sehinggalah dalam tahun yang dekat ni, tahun-tahun yang baru sangat ni, barulah mereka menemui baki sendi yang tidak ditemui oleh doktor-doktor sebelumnya. Sehingga jumlah sendi tu jadi akhirnya cukup 360 sendi. Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu perkara yang menakjubkan. Yang kita orang Islam dengar begini, tambah lagi iman kita. Siapa yang bagi tu Nabi tu? Nabi bukan terkhusus tulang tuan-tuan. Nabi bukannya seorang doktor tulang. Doktor tulang pun tak pernah terfikir nak kira banyak sendi. Dia kaji bab tulang tu, tulang ni mana tulang paling keras lah apa benda lah. Tapi sampai dia sendiri tak pernah terfikir nak kira berapa banyak tulang dalam, sendi tulang dalam badan kita. Tiba-tiba Nabi sebut dengan jelas, fil insan salasumi'atin wasituna mafsila. Di dalam badan seorang manusia ada 360 sendi. Jadi apa yang kita dapat tahu di sini? Nabi sebut siapa yang beritahu? Tak lain tak bukan, Allah yang memberitahu. Maknanya betullah Nabi itu utusan Allah. Betullah sabdaan Nabi itu betul-betul daripada Allah, bukan rekaan. Jadi hadis seperti ini sebenarnya dia menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah. Dan juga kerasulan bagi Nabi SAW. Kerana Allah dalam Al-Quran menyatakan dengan jelas, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّحَىٰ. Tidaklah baginda itu bercakap dengan hawa nafsu baginda. Semua ucapan baginda, kesemuanya merupakan wahyu daripada Allah yang telah diwahyukan ke atas baginda alaihi salatu wassalam. Jadi hadis seperti ini sebenarnya para hadirin menguatkan keimanan kita dan menebalkan lagi rasa keyakinan kita bahawa kita betul-betul beriman kepada Allah dan bernabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ramai orang bila dengar hadis seperti ini kuat iman dia. Orang bukan Islam sini dia boleh fikir. Orang bukan Islam dia boleh fikir. Kalau kita tanya dia agak-agak siapa sebut ni? Nabi kami sebut ada 360. Akhirnya dia kata betul. Macam mana Nabi kami tu? Ngelogiklah. Nabi kami tahu macam mana? Nabi kami tak pernah belajar, tak pernah masuk sekolah. Nabi kami tak boleh membaca dan menulis. Ha. Tapi Nabi kami sebut. Siapa bagi tahu? Kutlah Nabi itu duduk di Eropah, duduk di ketamadunan. Okey lagi. Main maklumat-maklumat tamadun-tamadun. Nabi duduk di Mekah. Mekah kuasa padang pasir. Orang Mekah pula dikenal sebagai Al-Jahiliyah. Jadi maknanya, macam mana Nabi kami boleh tahu? Okey, apa jawapan yang kamu boleh keluarkan? Tak akan ada jawapan lain. Mereka satu saja. Tuhan beritahu. Siapa lagi yang beritahu Nabi? Tuhan beritahu. Belum lagi kita bincang tentang apa yang Nabi sebut. Inna ahadakum
yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma thumma yakunu fi zalika 'alaqatan misla zalik thumma yakunu fi zalika mudghatan misla zalik. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim melalui jalur sanad sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq qal, Nabi telah menyatakan, ceritakan kepada kami, dan Nabi ini memang orang yang benar dan dibenarkan, memang bukan penipu. Nabi ini betul-betul ucapan Nabi adalah sadiq masduq. Nabi ini benar, Nabi dibenarkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Sesungguhnya penciptaan kamu dalam perut ibu kamu itu hanya memakan masa 40 hari. Akhirnya doktor-doktor kita tengok hari ini, subhanallah, janin dalam usia 40 hari yang pertama selesai semua. Elok dah ada telinga, elok dah ada tangan, elok dah ada mata. Semuanya telah selesai dalam tempoh 40 hari. Kemudian Nabi sebut pula proses-proses dalam tempoh 40 hari itu jadi macam mana. Mula-mula alaqah, lepas tu mudrah, lepas tu barulah daging itu dibungkus dengan tulang belulang. Macam mana Nabi kita tahu? Kita orang Islam tahu jawapannya. Jawapan kita senang. Nah, Allah Ta'ala beritahu. Sampai tu mana ada lagi orang tahu. Hatta isu perkembangan janin dalam perut ni pun tahun-tahun yang mutakhir saja. Doktor-doktor dapat tahu dengan adanya kelengkapan-kelengkapan perubatan yang moden, mereka dapat tengok apa yang berlaku dalam perut seorang ibu yang hamil. Namun pada zaman baginda Nabi SAW, macam mana Nabi boleh tahu perkara tu? Kita orang Islam ada jawapannya. Okey, orang yang nak percayakan Islam, apa jawapan kamu? Agak-agak Nabi kami tahu macam mana. Jawapan yang terakhir, La ilaha illallah Sidna Muhammad Habibullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad betul-betul kekasih Allah, Rasul Allah yang telah diberitahu oleh Allah akan rahsia-rahsia. Ini yang terbukti pada hari ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pada hadis yang ke-18. Kita akan bicara tentang solat istikharah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey. Ada seorang soalan? Apa soalannya? Tadi saya baru terbaca dalam satu perbahasan dalam karangan Imam Imam Zarkashi dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit. Kalau seseorang itu ditanya dan dia boleh jawab semua soalan, fa'innahu majnun. Siapa yang disoal semua soalan, dia semua dia boleh jawab, maka tak ketahuilah memang dia tu gila. Macam mana satu orang dia semua ditanya semua dia tahu? Memang gila tu. Imam Malik ditanya 40 soalan boleh jawab 4 soalan. 40 soalan hukum ditanya boleh jawab 4. 36 lagi tak ada jawab, kata Imam Zarkashi dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit. Satu wafaqa kulli dhi ilmin alim. Atas yang mengetahui ada lagi yang tahu. Nah, ini sebagai mukadimah lah. Kalau ada soalan saya tak ada jawab, jangan salahkan saya sebab saya tak tahu. Dulu ada di kampung saya ditanya soalan. Tiba-tiba saya tak tahu. Saya kabar kat pakcik tu. Saya tak tahu pakcik. Lepas tu dia kabar, hai, belajar je jauh yang tu pun tak tahu. Belajar je sampai ke Al-Azhar. Saya tanya soalan pun tak tahu. Saya kata, saya tak tahu pakcik. Tapi kalau pakcik nak tahu juga jawapan, juga saya nak fikir lah. Apa jawapan nak reka-reka je lah. Lepas tu pakcik kata, tak nak jawapan menipu. Nak jawapan betul-betul. Kalau jawapan betul, jawapan ni saya tak tahu. Nanti saya tengok balik kitab. Itu jawapan ya. Okey, ada soalan, apa soalannya? Bagaimana cara menentukan waktu solat isyrak dan kafiatnya? Solat sunat isyrak solat sunat isyrak dengan sembahyang sunat duha, ada beza tak? Ikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tidak ada beza di antara solat sunat duha dengan solat sunat isyrak. Solat sunat isyrak dan juga solat sunat duha. Pun begitu, ada para ulama membezakan di antara sembahyang sunat isyrak dengan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat isyrak iaitu apabila masuk waktu syuruk, dia tunggu sampai matahari tinggi segala. Waktu awal-awal tu dia sembahyang terus. Kalau ikut kefahaman mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, sembahyang itu juga dipanggil waktu duha, sembahyang duha. Namun ada ulama membezakan sembahyang isyrak iaitu dia tunggu sampai masuk syuruk, masuk matahari terbit. Dia tunggu sampai matahari tinggi segala, masa tu dia sembahyang, itu namanya solat sunat isyrak. Sembahyang duha, lepas tu. Tunggu sampai pukul 10.30, 11, itu sembahyang duha pula. Jadi, ada ulama membezakan sembahyang isyrak dengan sembahyang duha. Isyrak iaitu di awal waktu, sembahyang duha pula lewat-lewat sikit. Ketika pukul 10 pagi, pukul 9.30 pagi, waktu-waktu yang dah lewat sikit. Pun begitu,
Dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, sembahyang isyrak dengan sembahyang duha sama. Iaitu sembahyang yang sama. Buat awal waktu pun namanya duha, buat tengah waktu pun namanya duha, dekat-dekat nak habis waktu duha pun namanya duha juga. Jadi waktu duha ni kalau ikut mazhab Syafi'i luas. Bermula daripada, kalau ikut Fatwa Malaysia, 28 minit selepas masuk waktu syuruk tu, sehinggalah matahari, sehinggalah lebih kurang 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Itu dinamakan sembahyang duha. Ada satu kesilapan yang saya perhati masyarakat kita, iaitu yang berpegang ada beza di antara sembahyang sunat duha dengan sembahyang sunat isyrak. Bila dia sembahyang sunat isyrak, ketika masuk waktu syuruk, masuk syuruk dia sembahyang sunat tu. Tak boleh tuan-tuan. Masa tu solat tak boleh lagi dilakukan. Sebab Nabi melarang kita sembahyang apabila masuk matahari terbit, tak boleh sembahyang. Bila kita boleh sembahyang setelah berlalu masa, iaitu setinggi rumah, setinggi lembing, setinggi anak panah tu, setinggi galah tu, iaitu yang kalau di Mesir dipatuhkan 14 minit ataupun 12 minit selepas masuk waktu syuruk. Cuma di Malaysia disebut 28 minit. Nah, mungkinlah saya tak belajar tentang falak, mungkin matahari, cara pergerakan matahari di Malaysia berbeza dengan pergerakan matahari di Mesir. Kalau di Mesir yang dipatuhkan iaitu masuk waktu duha ni 12 minit selepas masuk syuruk. Mudah sekitar 15 minit lah. Malaysia dia letak 28 minit. Wallahu'alam, saya tak belajar ilmu falak. Mungkin orang falak tahulah perbezaan di antara tempat dengan tempat. Jadi ada orang dia masuk saja waktu syuruk tu dia sembahyang terus. Ketika itu sebenarnya tidak boleh lagi solat. Sebab dia kena tunggu sampailah matahari setinggi ar-rumah. Ataupun orang Melayu panggil setinggi, kalau ikut bahasa-bahasa usul Ustaz lama-lama kita, setinggi galah. Iaitu yang difatwakan 28 minit selepas masuk waktu syuruk. Jadi kalau kita nak bezakan syuruk solat sunat isyrak dengan sembahyang sunat duha, pastikan nak sembahyang sunat isyrak iaitu di awal waktu itu, jangan dibuat ketika masuk waktu syuruk. Sebab ketika itu masih lagi diharamkan solat. Jadi dalam syariat kita ni ada beberapa waktu Allah tak bagi sembahyang. Haram sembahyang. Lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh. Kemudian, sampai bila? Sampai masuk waktu duha. Sampai masuk waktu duha. Iaitu, daripada lepas kita habis sembahyang subuh, sehinggalah matahari setinggi galah tadi. Iaitu lebih kurang 28 minit selepas masuk waktu syuruk. Waktu tu tak boleh sembahyang. Bila matahari dah sampai 28 minit selepas syuruk, baru boleh sembahyang. Bila lagi? Ketika matahari tegak atas kepala. Kata para masyayikh kami, guru-guru kami di sini, sekitar lebih kurang 15 minit lah sebelum masuk waktu solat zuhur. Sebab matahari ketika itu kita boleh tengok tepat-tepat atas kepala kita. Dia bukan depan, dia betul-betul di atas kita. Jadi ketika matahari tengah-tengah di atas kepala kita tu, tidak boleh kita solat. Sehinggalah matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Kemudian bila lagi? Selepas asar. Selepas kita solat asar, tak boleh kita sembahyang mana-mana sembahyang sunat sampai bila? Sampai masuk waktu maghrib. Cuma ada pengecualian. Bilakah pengecualiannya? Boleh sembahyang ketika matahari tegak atas kepala pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat boleh kita sembahyang walaupun matahari sedang tegak atas kepala. Ada lagi pengecualian? Ada. Bila? Apabila kita berada di tanah haram Makkah. Ketika kita berada di tanah haram Makkah, kita boleh sembahyang dalam apa-apa waktu sekalipun. Sekalipun lepas asar. Tanah haram ni bukan hanya di dalam Masjidil Haram. Dia meliputi seluruh kawasan tanah haram. Kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kalau kita pergi berada katakan di Gua Hira, kita panjat Gua Hira tiba-tiba asar. Kita pun sembahyang asar, lepas tu kita sambung panjat. Lepas tu kita sampai depan gua. Kita pun isyak ambil berkat lah. Kita tempat yang Nabi pernah solat beribadah, kita pun nak sembahyang di situ. Tapi dah lepas asar, boleh ke atau tidak? Boleh. Boleh untuk kita sembahyang lepas asar di Gua Hira. Sebab apa? Gua Hira masih berada dalam kawasan tanah haram. Jadi boleh untuk kita solat di situ. Di tanah haram ni tak ada waktu haram. Semuanya tidak diharamkan solat. Di tanah haram Makkah. Kalau tanah haram Madinah, berlaku khilaf di kalangan para ulama, mazhab kita kata tak boleh. Ada masalah? Okey. Itulah. Jadi kalau kita nak sembahyang isyrak, kita nak berpendapat ada dua, sembahyang duha lain, sembahyang isyrak lain, tak ada masalah. Pastikan kita nak sembahyang isyrak itu setelah 28 minit berlalu daripada waktu
syuruk. Jangan sembahyang ketika waktu syuruk, sebab ketika itu tidak boleh lagi salat. Alhamdulillah. Ustaz, adakah i'tikaf hanya boleh dilakukan di masjid? Kalau di surau tak boleh ke? Okey, i'tikaf boleh buat di masjid saja ke? Okey, i'tikaf ni dia mesti dibuat di masjid. Tak ada i'tikaf buat di rumah. Apa di masjid? Itu soalan dia. Apa di masjid? Masjid adalah kawasan yang telah diwakafkan untuk tujuan solat. Dia jadi masjid. Dan syarat dia, dia bukan dipinjamkan tempat tu. Sebab tu rumah kita tak jadi masjid. Rumah kita tak jadi masjid. Walaupun kita ada apa, kita ada sediakan tempat solat dalam rumah kita, itu tak dipanggil masjid. Masjid di RNA, itu bukan masjid. Surau, surau RNA itu bukan masjid. Sebab tidak diwakafkan sebagai masjid. Cuma disediakan peluang. Siapa nak sembahyang, kami sediakan ruang. Tapi bila-bila masa, dia boleh tukar daripada tempat sembahyang di tempat jual beli. Boleh, ikut dia lah. Bukan tanah dia. Masjid mesti diwakafkan sebagai tempat solat. Jadi bila diwakafkan sebagai solat, merujuk kepada surau di Malaysia macam mana? Surau di Malaysia macam mana? Saya tak pasti secara tepat apa yang telah difatwakan di Malaysia. Namun bila saya merujuk kepada guru saya, Fadilatul Syaikh Said bin Shaltu Al-Syafi'i, dalam isu surau di Malaysia, kata beliau, kita nak tahu dia hukum masjid atau tidak, lihat dari sudut adakah tempat itu sudah diwakafkan sebagai tempat solat atau tidak. Kalau sudah diwakafkan, maka dia adalah masjid walaupun kamu namakan dia sebagai surau. Jadi kalau saya tengok balik tuan-tuan, dan mazhab Imam Syafi'i kita pula meletakkan syarat masjid ni atas bawah semua masjid. Maknanya kalau kita jadikan satu tempat tu masjid, di bahagian atas dia semua adalah hukum masjid. Jadi kalau kita tengok-tengok di Malaysia, masjid yang memang namanya masjid, memang masjid lah. Surau pula, kalau surau seketul tu, masjid. Hukumnya adalah hukum masjid. Surau apa? Surau kampung katakan. Memang tanah tu, kalau tanya-tanya balik, boleh tak nak jual tanah? Tak boleh lah. Sebab tanah ni orang dah wakaf dah buat surau. Walaupun diwakafkan buat surau, istilah kita buat surau. Tapi hakikatnya diwakafkan untuk tujuan solat. Dia sudah mewakafkan tanah dia untuk dibuat masjid pada hakikatnya. Walaupun dia namakan surau. Orang kita bezakan masjid dengan surau kerana surau tak ada buat sembahyang Jumaat. Tapi sembahyang fardu, sembahyang raya buat. Okey, masjid pula lebih dia ada sembahyang Jumaat. Jadi orang kita bezakan kalau surau tak ada sembahyang Jumaat. Kalau masjid ada sembahyang Jumaat. Dalam kitab-kitab fiqah, masjid ada dua jenis. Masjid jami' dengan masjid ghair jami'. Masjid jami' masjid yang didirikan sembahyang Jumaat. Masjid ghair jami' pula masjid yang tidak didirikan sembahyang Jumaat. Mereka kalau kita tengok balik, sama je sebenarnya. Masjid jami' itu merujuk kepada masjid kita. Masjid ghair jami' itu merujuk kepada surau. Jadi kalaulah apa yang saya fahamnya setelah saya rujuk guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, dan saya juga pernah mendengar Dr. Akli daripada Kedah juga menyatakan perkara yang sama. Surau di Malaysia ni hukumnya masjid. Surau di Malaysia hukumnya adalah masjid. Tapi tengoklah, kalau surau flat tak lepas. Sebab surau flat tu disediakan tempat tu. Atas tu rumah orang. Surau flat tak jadi masjid lah. Surau di RNR juga bukan masjid lah. Surau apa lagi? Surau di kompleks. Pergi Sogo ada surau. Pergi balai polis ada surau. Pergi kawasan pelancongan, pergi Port Dickson ke apa, tiba-tiba ada surau disediakan. Itu semua bukan masjid lah. Sebab tidak diwakafkan tanah itu untuk tujuan masjid. Namun kalau surau kampung, surau taman, tak boleh dah. Orang takkan robohkan tu untuk buat rumah apa semua. Sebab dia sudah digazetkan sebagai tapak surau. Dia sudah digazetkan, sudah diundang-undangkan, ianya adalah surau. Jadi kalaulah sudah digazetkan seperti itu, maka surau kita dalam bentuk contohnya secara mudahnya surau kampung, surau taman, itu adalah masjid. Maknanya boleh i'tikaf di situ, dan orang perempuan yang haid pun semua tak boleh masuk lah. Sebab tu mereka sedang kadang haid. Kalau orang lelaki dan kadang berjunub juga tidak boleh masuk ke surau lah. Sebab ia adalah kawasan masjid. Satu lagi, para hadirin rahmati Allah SWT, kalau ikut kefahaman mazhab Imam Syafi'i, masjid ni bukan hanya ruang solat. Masjid ni semua kawasan yang diwakafkan sebagai masjid.
Jadi kalaulah orang yang mewakafkan itu, dia wakafkan seluruh kawasan itu yang dibina masjid dalam, katakan kawasan dia empat segi luas itu, di tengah-tengah tu dibuat bangunan masjid. Cuma dia wakafkan tanah sekeliling tu semuanya adalah masjid, maka kita tak boleh masuk dah. Kalau kita berjunub, tak boleh masuk dalam kawasan berpagar itu sebab semuanya sudah diwakafkan sebagai masjid. Kalau orang tu wakafkan begitulah. Ha, itu kena rujuk dengan pihak masjid lah. Adakah pewakaf mewakafkan seluruh kawasan di dalam kawasan pagar itu adalah masjid? Atau dia hanya mewakafkan bangunan didirikan itu saja kawasan masjid? Ha, itu saya tak pasti, kena rujuk orang di Malaysia. Sebab dia bergantung kepada niat orang yang mewakafkan itu. Kalau diwakafkan, soal digazetkan tanah ini tanah masjid, kemudian dibina bangunan masjid dalam tu, dipagar, semua kawasan dalam kawasan pagar itu adalah masjid, adalah tanah yang diwakafkan sebagai masjid, memang masuk pagar pun tak boleh kalau kita berjunub. Okey? Dan yang menariknya dalam kitab-kitab dibincang, kalau katakan kita ada rumah. Kita ada rumah, depan rumah kita tu orang melepak-lepak semua kan. Macam rumah kampung, dia tempat apa, dia ada buat macam rumah tempat bangsal sikit kan. Dia ada buat bangsal sikit depan rumah. Siapa-siapa nak datang, bolehlah melepak situ. Kalau pemilik tanah dia kata, aku wakafkan ini sebagai masjid, hukum dia akan jadi hukum masjid. Maksudnya tak boleh orang yang berjunub duduk di dalam kawasan yang sudah diwakafkan oleh dia. Maksudnya masjid ni tak mesti ada bangunan. Tak semestinya masjid ni kena ada bangunan. Main contoh, saya depan rumah saya, tanah saya, saya wakafkan. Tanah ni daripada sini ke sini, empat segi ni, ini saya niatkan ialah saya wakafkan menjadi masjid. Maknanya ketika itu, tanah itu hukumnya adalah hukum masjid. Maksudnya saya sendiri, kalau keadaan berjunub, tak boleh masuk dalam kawasan yang telah saya gazetkan itu. Kerana saya telah mewakafkan tanah itu sebagai tanah masjid. Ini yang secara kasarnya lah apa yang dibincangkan dalam kitab-kitab fiqah. Namun dalam realiti di Malaysia tu, saya rasa orang Malaysia perlu rujuk kepada para asatizah, majlis agama dan sebagainya, kerana mereka lebih tahu apa yang telah diputuskan. Sebab saya di sini, saya belajar tentang hukum hakam. Namun dalam satu sudut yang lain, kadang-kadang dalam satu masalah fiqah tu berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Jadi kerajaan berhak untuk memilih mana-mana pandangan untuk dijadikan sebagai undang-undang. Kalau sudah diundang-undangkan, maka tak bolehlah kita nak mengatakan dalam masalah khilaf. Tak boleh lagi saya nak berpegang dengan pandangan lain walaupun memang ada, kerana ia sudah digazetkan sebagai undang-undang. Katakan dalam isu-isu seperti ini, ada yang sudah diputuskan, kalau dibincangkan dengan apa saya sebut sekalipun, yang dipegang mestilah apa yang digazetkan oleh kerajaan, kerana kerajaan ketika itu sudah memilih satu pandangan fiqah dan dijadikan sebagai undang-undang. Contoh macam urusan nikah kahwin. Urusan nikah kahwin di Malaysia, kita telah ada undang-undang khusus isu talaknya macam mana. Dalam kitab fiqah berlaku pelbagai pendapat. Contoh, jadi ketika itu tak boleh kita berhujah dengan kepelbagaian pandangan dalam fiqah, kerana kerajaan sudah memilih satu pandangan dan sudah diwartakan sebagai undang-undang. Jadi dalam isu-isu berkait dengan isu masjid tadi, saya menjawab dari segi pandangan fiqah. Namun dari segi realiti itu saya tidak tahu, wallahualam, kena rujuk dengan orang di Malaysia, adakah ia sudah digazetkan, dipilih pandangan tertentu sebagai undang-undang ataupun tidak. Kalau tidak, mari merujuk kepada mazhab Syafi'i, itulah yang telah kita bincangkan tadi. Mazhab Syafi'i kata masjid tak semestinya masjid yang didirikan semalam Jumaat saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sudah kan? Ustaz, untuk mendapat pahala seperti yang dinyatakan pada hadis 16, perlu solat subuh berjemaah dulu ke Ustaz? Kalau solat subuh berseorangan tak dapat pahala seperti dalam hadis itu. Okey, dalam hadis yang ke-16 Nabi kata, man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syams thumma shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Kalau ikut hadis yang ke-16 ini, Nabi menyatakan barang siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah, kemudian dia sambung dengan zikrullah, kemudian dia sambung dengan sembahyang sunat duha, dia akan dapat pahala haji dan umrah dengan sempurna. Soalannya, kalau saya terlepas sembahyang subuh, Ustaz. Saya bangun, Allah terlewat. Saya sembahyang seorang-seorang. Orang dah sembahyang Jumaat belaka dah. Saya pun marah kawan-kawan. Aku marah. Tiba-tiba tak gerak saya. Dia kata, jenuh gerak dah, tak membangun. Akhirnya saya sembahyang seorang-seorang. Kemudian saya pun berzikir. Kemudian saya pun sembahyang duha. Dapat atau tidak pahala ni, Ustaz? Wallahu'alam. Kalau ikut zahir hadis, tak dapat lah. Sebab Nabi mensyaratkan dalam hadis ni, man sallal ghadata fi jama'atin. Barang siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah.
Namun kita tak tahu, takut-takut oleh kerana dia bukan sengaja, atas dasar dia dia nak buat tapi dia tak mampu buat kerana dia terlepas, tertidur sebagainya. Dia buat takat mampu, mana tahu kalau-kalau Allah Ta'ala memberikan juga pahala kepada orang tadi dengan kadar pahala yang seperti ini juga. Saya cadangkan, katakan satu orang dia terlepas main subuh berjemaah. Lepas dia main subuh, dia kata, macam mana eh, buat apa? Teruskan dengan zikir. Sampai masuk waktu duha. Mana tahu Allah memberikan juga pahala kepada dia macam dapat pahala haji dan umrah dengan sempurna. Tapi kalau dia tak dapat pahala haji dan umrah dengan sempurna sekalipun, katakan tak dapat, tanya Allah Ta'ala, di akhirat kelak Allah kata aku tak bagi. Dia tetap akan dapat pahala sebab dia berzikir memuji Allah dan dia sembahyang sunat duha. Tetap dia dapat juga ganjaran. Walaupun mungkin ganjarannya tidaklah penuh seperti ganjaran orang yang sembahyang subuh berjemaah, sambung dengan zikrullah, sambung dengan sembahyang sunat duha. Saya tak tahu lah realiti yang berlaku. Cuma yang pasti, siapa sembahyang sunat duha, sembahyang subuh berjemaah, sambung dengan mengingati Allah, sambung dengan sembahyang duha, Nabi janjikan dia akan dapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah dengan sempurna. Tapi kalau kurang salah satu syarat ni, ikut zahir hadis, dia tak dapat lah. Namun, hanya Allah saja yang tahu apa yang ingin diberikan olehnya kepada para hambanya. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.